Menyikapi rusaknya sentra pembinaan olahraga terpadu atau Sport Jabar akibat puting beliung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan Pemkot Bandung untuk memberikan peringatan di musim pancaroba terkait kewaspadaan konstruksi. Pria yang akrab disapa Emil tersebut pun memerintahkan agar semua konstruksi milik Pemprov Jawa Barat di Bandung Timur diinspeksi. Daerah Bandung Timur itu secara geografis kebencanaannya itu kebanyakan angin puting beliung. Jadi zaman saya wali kota juga sama. Jadi kita sudah koordinasikan ke Pemkot Bandung untuk memberikan peringatan-peringatan di musim pancaroba ini terkait kewaspadaan konstruksi. Termasuk saya perintahkan semua konstruksi Pemprov yang ada di wilayah Bandung Timur untuk diinspeksi agar tidak terjadi seperti yang di Arcamanik. Sebelumnya, atap timur Stadion Arcamanik di Sport Jabar rusak akibat angin puting beliung beberapa hari lalu. Kerusakan tidak hanya terjadi di stadion, tapi juga pada kanopi gedung voli pasir. Budi Hartati, Bandung TV.